berkunjung ke rumah sambil memahami permasalahan yang dihadapi. Antara pendekatan tidak bekas penagih penuhnya bekas penagih atau dikenali sebagai orang kena pengawasan OKP, benar-benar menjalani kehidupan yang sihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi tanggungjawab, program tetap diteruskan walaupun negara masih diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP bertujuan mencegah COVID-19. Biarpun nampak mudah, maruah bekas penagih dan anggota keluarga mereka perlu dijaga. Dan atas sebab itu juga, kami tidak dapat menyiarkan visual keluarga dan bekas penagih terlibat. Tagat ini memang sangat memberi kesan. Sebab kita berpikir lagi, sob, kalau mau ambil, sob, kita bulan-bulan pergi sana, dapat diri jadi... Mau ambil tuh berpikir lagi, mau pergi sana nanti, ada urine lagi. So sekarang memang sangat berkesan lah. Ya, berbanding sebelumnya lagi teruk lah. Selama saya ikut EDK, banyak berubah dalam hidup saya lah. Keluarga pun teratur dalam keluarga. Banyak bimbingan dalam hal pemulihan dada dari sisi agama. Program home visit turut mendapat bantuan daripada komuniti setempat dan skuad anti dadah. Ini sekaligus memudahkan kakitangan AADK dalam menjalankan tugas mereka. Oh, inilah sebenarnya bagaimana kita nak menguruskan penagih-penagih dadah. Dan mereka perlu dibantu. Mereka tak boleh dibiarkan dalam tempoh yang lama seperti ini. 2 dan 3 tahun ini kan, dia tak dapat proses rawatan dengan cara yang baik. So kita datang juga kepada mereka, kita berjumpa dengan mereka, kita menasihati mereka, kita berjumpa dengan ahli keluarga mereka, kita berjumpa dengan komuniti mereka, supaya proses rawatan dan pemulihan yang mereka perolehi di tempat ini dapat. Melangkah ke hadapan, AADK turut menyediakan latihan vocational dan pemulihan kepada bekas penagih. Setidak-tidaknya selepas itu nanti, peluang untuk mereka berdikari lebih cerah.